Oke cuy, jadi gue sini ngasih tahu tutorial menggunakan kiromoskop ya. Jadi ya pertama-tama tuh dari basic ke dulu ya, dari basic ke dulu. Nah, pokoknya kalau kalian pakai kiromoskop aja, intinya kalian tuh moskop ini udah ada memori ya. Pokoknya memori moskop ini segaris lurus gitu ya. Harus kalian ingat aja nih, moskop ini segaris lurus. Jadi kalau kalian segaris lurus kayak gini, nah yang lainnya juga kena tuh ya, kena cuy yang lainnya juga. Yang lainnya juga kena ya. Ini karena kejauhan jadi gak kena cuy. Coba kita dekatin ya. Pokoknya main waskop ini nyari kesempatan misalnya lagi bertumpuk kayak gini ya, kalian tuh harus lurus ya, harus lurus kalau bisa cuy. Dan kalian komboin misalnya kalian lagi dikejar nih, lagi dikejar ya. Dan ini juga berguna untuk skill 2 nya misalnya kalian dari sini nih, kalian mau nombak ini ya, belakang ada teman juga kena stun ya di sini ya. Dan jadi gini cuy, nah kena stun cuy ya, kena stun. Jadi kita suka kalian combo aja kalau dua-duanya kena stun, atau 3 orang atau 4 orang 5 orang tuh. Aku hidup dalam bayangan. Stun moskov ini yang skill 2 ini itu ngasih stun selama 1,5 detik. Kalau skill 1 moskov ini nambahin damage sama attack speed ya. Jadi attack speednya nambah deh, attack speednya nambah. Dan yang ketiga nih, yang ultinya moskov nih, ini keguna buat kayak nyari rose card kayak jilong. Tombak aja ya, itu mati cuy. Itu buat hero ngincer, ya nggak ngincer juga sih, ya buat ngekill lawan juga bisa. Misalnya ada lawan yang kabur nih, kalian gak sempat kejar ya udah tombak aja cuy. Dan ujungin tombak juga ini bisa ini ya, bisa ngebantu teman dari kejauhan ya. Jadi kalau kalian baru hidup nih dari base ini ya, kalian pengen nombak sih langsung aja nombak cuy. Tapi kalau bisa kena lawan ya, supaya itu nambahin damage buat bantu tim, sama lawan juga kena efek slow. Lawan kena damage sama efek slow ya. Nah, dan ini untuk build moskov ya. Nih, build moskov veteran nih. Build attack speed sama damage ini cuy ya. Sedep banget cuy ini cuy. Dan emblemnya pakai yang ini cuy, assassin yang killing spirit. Dan pokoknya untuk combo moskov ini seperti ini cuy ya. Combo moskov tuh skill 1 skill 2 inspir. Kalau ada skill 2 ini skill 2 lagi dia gak abur. Yaudah lah, segitu aja video dari gua. Kurang lebih ya, mohon maaf. Jangan lupa subscribe.